sampai bawah, saudaraku. Dan di atas juga ada guguran. Ya, ini adalah lava pijar, ya, guguran lava pijar dari kubah lava Baradaya yang terjadi pada Minggu dini hari, yang dikirim oleh Bapak Suryono Kaliurang, ya. Seperti ini, ya. Batu-batu besar membara, menggelinding ke arah barat daya. Ya, status Merapi masih siaga hingga tanggal 24 Desember 2023. Ya, pukul 04.52 WIB. Pijar. Ya, pukul 05 WIB, pantauan aktivitas erupsi Merapi di hari Minggu Wage 24 Desember 2023. Saya ada di kawasan wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Kembali terlihat ada lava pijar mengarah ke hulu Kali Boyong.
sampai bawah, saudaraku. Dan di atas juga ada guguran lava pijar. Ya, baru saja ada guguran lava pijar mengarah ke hulu Kali Boyong. Ya, sedikit berkabut ya cuaca di Gunung Merapi. Ya, hingga saat ini masih siaga statusnya atau level 3. Pukul 05.04 WIB. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, saya bersama dengan Pak siapa ini? Pak Slamet Widodo. Pak Slamet Widodo dari Sewon ya? Dari Sewon. Sewon Bantul. Pagi ini kita menyaksikan Gunung Merapi. Nah, berapa kali Pak Slamet? Baru kali ini, subhanallah, sangat indah sekali. Sejuk sekali pemandangannya dan indah sekali. Iya. Luar biasa ya Pak Slamet ya? Iya, betul. Minggu Wage 24 ya, Desember 2023. Ya, statusnya masih siaga dan luar biasa indah ya dilihat dari Kaliurang ya. Ya, subhanallah indah sekali. Indah sekali. Kembali terlihat ada guguran kecil ini ya.
Royong, juga ada guguran, ini guguran lava. Kembali terlihat ada luncuran lava masih mengarah ke hulu Kali Boyong.